Muridku, selain orang tuamu, guru adalah orang yang selalu ingin melihatmu menjadi anak yang baik dan berhasil. Mungkin kadang engkau merasa gurumu terlalu cerewet, selalu saja menegur dan menasihati. Atau kadang engkau merasa tersakiti oleh niat baiknya. Tapi ketahuilah bahwa di setiap tuturnya selalu ada doa dan harapan baik untuk dirimu. Walau kadang tak ada hiraumu, tapi guru akan terus dengan upayanya. Tak akan pernah berhenti atau menyerah, apalagi meninggalkan. Karena guru adalah bagian dari cerita masa depanmu. Muridku, jadilah hebat, jadilah kuat.